Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan melarang putrinya Maria Voronsova meninggalkan negaranya. Putin khawatir jika nanti putri sulungnya tersebut tak akan pernah kembali ke Rusia. Padahal Voronsova berencana merayakan ulang tahunnya yang ke-37 di pantai negara tropis. Dikutip dari Daily Star, Vladimir Putin telah melarang putrinya untuk pergi ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keamanan terhadap putri kesayangannya, Maria Voronsova. Namun, laporan yang diperoleh dari saluran Telegram General SVR tersebut masih belum bisa dikonfirmasi. Diketahui Voronsova merupakan putri sulung Vladimir Putin yang berprofesi sebagai dokter. Ia dikabarkan akan berlibur ke pantai tropis bersama pasangannya, Yevgeny Nagorny. Nagorny sendiri sebelumnya dikenal menentang pemerintahan Putin. Namun, sejak menjadi kekasih Voronsova, pandangannya mulai berubah. Saat ini Voronsova menjadi peneliti di Pusat Penelitian Medis Nasional untuk Endokrinologi Kementerian Kesehatan Rusia. Ia memiliki spesialisasi pada kondisi genetis anak-anak. Dokter Voronsova menjadi salah satu yang disanksi Barat karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Putin. Barat memberikan sanksi kepada Putin, keluarga, dan orang-orang terdekatnya karena serangan Rusia ke Ukraina. Voronsova sendiri memiliki rencana untuk membangun pusat medis ultramodern baru di dekat Saint Petersburg. Namun sanksi yang diberikan Barat kepadanya membuat proyek tersebut gagal terlaksana. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!